Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Suparno Channel. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah guys, di video kali ini kembali ke menu ayam lagi. Saya akan buat ayam lengkuas guys, ayam goreng lengkuas. Dan di sini sudah ada bahan-bahannya seperti ayam satu ekor, kunyit, kemiri, bawang merah, jahe, dan bawang putih. Ada lengkuas yang akan saya parut, dan daun salam, daun jeruk, dan serai. Oke guys, saksikan terus tutorialnya. Oke guys, kita potong dulu ayamnya guys. Satu ekor kita buat jadi 12 bagian. Kemudian kita parut dahulu lengkuasnya. Setelah kita parut, kita masukin bungkus dengan kain, kain yang bersih. Kemudian kita peres buang airnya. Kemudian kita blender bahan yang harus dihaluskan, bawang merah, kemiri, bawang putih, kunyit, dan jahe. Setelah di blender, kita nyalakan dulu kompor dan panaskan kualinya. Dionseng-onseng, kemudian masukin ayamnya. Masukin lengkuas yang telah diparut dan diperas. Masukin ketumbar halus, daun serai, daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk.
Kemudian tambahkan air 1000 ml. Tambahkan lada bubuk secukupnya. Garam 2 sendok makan. Kita tutup guys, biar ayamnya ngeresep diungkep, biar bumbunya meresep ke dalam ayam. Oke guys, ayamnya sudah empuk dan kita pisahkan ayam dan bumbunya, lengkuas yang telah direbus dengan ayam kita saring. Kita saring lengkuas yang telah direbus sama ayam. Kemudian ditekan-tekan biar airnya turun. Setelah kering, setengah kering, ini hasilnya guys, lengkuas. Kita goreng lengkuasnya. Kita panaskan minyak untuk menggoreng lengkuasnya. Oke guys, kita goreng guys lengkuasnya guys. Ini ayam lengkuas ini empuk dan enak rasanya guys. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe dan share ya guys, agar video-video yang berikutnya tidak ketinggalan. Saat kita menggoreng lengkuas harus diaduk terus guys, jadi keringnya merata guys. Oke guys, setelah kering kita angkat lengkuasnya. Ini sangat renyah sekali guys lengkuasnya. Enak, gurih guys. Kemudian kita mau goreng ayamnya guys. Cakep kan guys lengkuasnya, kering renyah guys. Kemudian kita goreng ayamnya guys.
Oke guys, kita goreng ayamnya guys. Olahan ayam lengkuas ini sangat enak sekali guys. Kita angkat guys ayamnya. Oke guys, kita susun di piring. Kemudian kita taburin guys, lengkuas yang telah digoreng. Ayam goreng lengkuasnya setelah selesai, siap disajikan guys. Selamat menonton dan selamat mencoba. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih yang telah mensupport video saya, channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.